Tips menyelesaikan Dragon Nest Veteran Part 2 ke-8. Pergi ke NPC Training Battlegrounds dan kemudian exit. Ke-9. Cari Party Forest Black dan Green Dragon Nest gratisan seperti gambar di bawah ini. Ke-10. Cari Party BMP. Umumnya kalian harus membeli servis ini dengan berkisar harga 800 gold. Dan jangan lupakan tiket untuk masuk ke nest ini. Tiket berada di NPC Desa Caldero. Ke-11. Selesaikan Frozen Nightmare dengan membeli servis atau party gratisan Labyrinth 13 atau opsi kedua adalah dengan cara membeli Dragon Nest Veteran Dream Ticket pada NPC David di Saint Haven. Ke-12. Tukar 16 tiket veteran pada NPC David dengan senjata veteran. Dengan ini, karakter kalian resmi menjadi Dragon Nest Veteran. Langkah berikutnya yang kalian lakukan setelah veteran adalah video short berikutnya. Mohon ditunggu.